Tabok, tabok, jilat, 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 jilat. Opo to ini, jancuk guys. Udah bang, bang, udah bang. Dan kita bakal mencoba untuk bermain dengan Magic Chess Go Go guys ya. Jadi Magic Chess Go Go ini nanti kalian bakal bisa langsung connectin aja ID Mobile Legends atau Moonton kalian ke sini. Nanti semua skin yang kalian punya, ya chessboard yang kalian punya, semuanya bakal dioper langsung aja. Dan sekarang nih sistem hero juga bakal berubah. Pokoknya banyak perubahan-perubahan deh, kalian harus coba sendiri. Kalau kalian mau cek langsung aja cek di ini masih akses buat beta ya, beta test dulu ya. Ini belum full versionnya, jadi santai aja. Ini masih agak sedikit agak-agak nge-lag ya, masih ada sedikit bug-nya. Kalau kalian perhatiin juga chessboard-chessboardnya, ini chessboard-chessboard yang kalian udah pernah punya juga guys ya. Ini awal-awal mungkin kita bakal langsung masukin aja, karena ini cuma 3 detik nih awal-awal nih guys, agak-agak gila nih guys ya. Hari ini sebetulnya gue pengen main ke arah Stargazer sih guys, karena Stargazer itu menurut gue salah satu combo yang lumayan sangat agak-agak gila ya. Kalian bisa dapetin, bayangin guys, untuk Stargazer itu 18 ekstra mana ya guys ya, setiap detik ya. Kalian bayangin guys, setiap detik. Jadi kalau kalian bisa bangun combo-combo yang berhubungan sama Stargazer di early, pasti harusnya kuat banget. Steady growth, kayak dapet 2 gold doang ya. Ini ya steady growth ya sekarang ya. Kalian dapetin 1 equipment dan 2 gold. Oke, kita coba main steady growth dulu nih guys. Gua kan YouTuber steady growth kayak kalian, kan kalian baru tahu aja guys. Ini kita masukin dulu. Sebelah sini. Terus ini kita bisa masukin Hunting Revolver, dapat attack speed sama inspire. Yo, is gini dulu gua. Ya, ini kalau kalian mau main karena down plus juga boleh nih guys ya. Light Heroes gains barriers. Ini gue belum pertama kali main ya guys ya, yang down plus ini ya. Down plus itu dapat 25% ya, additional shield at the start. Ini berarti kalau kalian mau main darah putih bakal lumayan juga guys main down plus. Oke, kita masih belum fix ya gameplaynya ke arah mana. Joy gue nggak mau, jual aja dulu. Ini sampai sini dulu. Tadi gue go kartu, jadi kita dapetnya steady growth ya. Walaupun ujung-ujungnya sebetulnya pengen Stargazer. Ini kalau Blaze Bounty Los Pecados-nya 3 dapat apa guys? Los Pecados 3. Sabar. Dapat satu item lagi ya. Dauntless main AOE enak juga gak sih guys? Ini gimana guys? Rencana main Stargazer jadinya tuh malah main apa? Nah, ini juga salah satu bug guys ya, masih agak sedikit suka ngelek-ngelek kayak gitu guys. Santai aja. Gak perlu terlalu dipikirkan. Ya, namanya juga masih beta test ya kan. Ini mungkin bakal keras banget nih Lolita ya gameplay kayak gini ya. Pukul. Tadi gua dapat apa sih revolver ini guys? Gua udah attack speed 21 attack. Boleh juga. Jadi ini kita harus masukinnya ke hero Los Pecados ya, jangan ke hero lain guys. Oke, masih slot 3, jangan naik dulu karena musuhnya juga masih pada slot 3 ya. 3, ini kita naikin boleh deh. Supaya bisa dapat tambahan satu item lagi. Ini juga ada nggak? Unik pasifnya sepertinya kita bakal masukinnya ke barat sini ya. 1, 2, 3. Baratnya ada AOE damage-nya juga, attack speed-nya juga ada guys. Ini barat harga berapa sih? Ini kita mau jadi hyper barat juga boleh nih guys ya. Bodoh amat, barat harganya cuma 2 sih. Mungkin nanti kita bakal hypernya bakal di cloud dulu guys mungkin guys. Tabokin. Siapa yang nyangka gue main Blaze Bounty coba. Kalau dulu kan Blaze Bounty atau Los Pecados itu namain duit, kalau sekarang ternyata hanya menambahkan equipment ya guys. Karena bisa kalau kita keras-keras ya kan, di heal mulu, itu PR juga itu harusnya. Oke, apa yang mau diambil ini guys? Kalau Claudio sih DHS atau pengecil ya. Wah anjay, ambil Winter dulu deh. Masih belum ketahuan ini ya mau gameplaynya kemana ya. Ini cowoknya lucu banget guys, bajunya biru-biru kayak gitu. Nah, ini gua nih baru masuk game ke berapa guys? Ini gua juga game-nya belum terlalu banyak ya. Ini kalau kalian mau main hyper barat juga boleh-boleh aja guys. Kita main down plus sama Blaze Bounties, main barat pun hayu-hayu aja ya. Kita slot 4. Oke, masih ada yang 4. Masih banyak yang 4 guys. Kayak. Ingat karena kita YouTuber steady growth ya. Ini kita mau di Magic, di Mobile Legends, mau di Magic Chess Go, tetap aja guys. Tetap aja kita suka yang namanya steady growth. Oh, baratnya enak nih tuh, ada kayak api-apinya gitu guys. Darahnya berapa? 4000. Tabok. Berapa damage barat guys? 6000. Lumayan juga ya.
Ini kalau kalian mau main ngeroll di bawah, cari barat di sini tuh sekarang 36% guys ya. Kalau kita naikin slot jadi 45%. Oke. Slot 5 adalah jalan ninjaku guys. Tiba-tiba jadi main dino guys kita guys. Ini down plus ambil, estes bintang 2 juga boleh buat nge-heal dulu sementara. Ya kan, slot 5, slot 6, kita slot 4. Oke, kita waktunya naik guys, masukin estes 1 biar bisa di-heal. Kalau kalian mau masukin, ini kan kita HP-nya pakai ini ya. Heal-nya akan lumayan terasa kalau kayak gini harus. Mesin nanti kita jadiin 4 ya. Lumayan guys, kalau down plus 4 kita bisa dapat berapa guys? 45% armor anjir. Udah pasti keras-keras-kerasnya tuh ya. Tamparan lidah sakti bos. Kasih tahu barat. Jilat semuanya, jilat. Siapa yang mau ku jilat? Kalau naik lagi berapa guys? 40%. Oke, di slot 6 juga masih gak apa-apa ya cari barat ya. Masih aman-aman aja guys. Ini mumpung kita nih masih awal-awal, kita coba hero-hero murah aja guys kita jadi ini. Betulnya kalau menurut gue sih sekarang gameplaynya emang harga 4 ya. Karena harga 5 itu kalian slot 9 aja kalau gak salah cuma berapa persen itu guys. Slot 8 itu cuma 3% kalau gak salah hero legendnya guys. Jadi emang kecil banget ya. Heroes that cost 3 gold or less gain 20% speed. Oke, boleh juga. Premium client sepertinya boleh juga. At least 3 hero. Dapat defense tambahan ya. Gak mau, gue mau premium client guys. Gue pengen mengerol sepuasnya ini guys. Roll. Wuduh, Claude. Bounties kita masukin ke Claude dulu seperti ini. Ini oke ya. Claude ini bisa lumayan memberikan dampak juga guys sebenarnya guys. Sebelah sini Matildanya kita nggak pakai ya. Karena Lost Pecado cuma 3 aja guys. Slot Tech Rivas kasih Claude boleh. Oke, masih slot segini guys ya. Sabar ya. Sebetulnya ini kita nggak perlu pakai Estes juga nggak apa-apa guys. Down plus mana nih? Dino gua, Dino. Dino ambil Dino. Press. Oke, ada si ini lumayan, kita beli dulu. Refresh lagi. Hildanya bintang 2. Masukin Hilda dulu gak sih kita guys? Nanti kita bisa buang Estes dulu. Masukin sebelah sini, daun plus tambahan. Atau lagi daun plus ini. Beuh, udah, kelar ini kelar. Udah sakti punya ini guys. Lihat armornya guys. Claude. Kita lihat damage Claude-nya ya. Lumayan lah guys. Claude-nya tuh jadi ulti dia ke depan, setelah ulti dia balik lagi ke belakang ya. Pinter ini guys. Balik lagi nih. Waduh. Jadi dia ada ultinya, ada skill 2-nya juga guys. Maju, balik lagi guys ke sini. Ini cuma kalian mungkin kalau belum terbiasa agak-agak sedikit aneh ya. Kenapa aneh? Karena di sini kita lihat, kita tes ini kita nggak main deh. Full down selesai, gue bodo amat. Oke, ambil sini dulu. Ini premium player-nya jalan terus lagi. Karena ini kita sekarang row-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, udah dibalikin ya. Kemarin tuh pas masih beta test itu chessboard-nya lebih membesar, guys. Sekarang udah dibenerin. Gue lebih suka gini sih, guys. Coba kalian bayangin ya kalau kita ke depannya tuh ada 4 ya. Beuh, rusuh banget, anjir. Rusih gak sih kalian? Oke, Claude-nya ambil bintang 2. Harusnya lumayan ya. Oke, Hilda-nya bisa kita bikin bintang 3, kita bikin bintang 3. Ayo, mau diapain guys? Ditabok sama bibir Dino, bukan bibir ya, lidah Dino guys. Tampar. Nanti Dino-nya gue mau majuin depan sendiri ya. Kayaknya kuat juga guys, tampar-tamparan. Bodo amat guys. Harganya 3, sabar. Ini kita masukinnya ke Claude ntar ya. Angelanya masukin ke Claude guys, jangan ke Hilda lagi guys. Kita bisa jadi perfect win ya. Ini si Trevosin juga kuat juga sih. Kalau Trevosin sama si Kentot naik, kita juga udah bisa next slot lagi. Cuma kalau next slot ntar jadi mengecil nih kesempatan kita mendapatkan hero-hero harga murahnya guys. Oke, masih Hilda dapet nih, kita kasih ke Claude dulu. Hero keduanya di Hilda ya kuatnya. Udah, sabar aja dulu. Kalau kita next slot, ini kesempatannya jadi berapa? 29%. Wah, jangan ke slot 7 dulu ya guys ya, sampai si lidahnya kita jadi. Claude ini lumayan sih. Sekarang dia sama marksman. Kalau kalian mau bikin marksman campur-campur sedikit juga nggak apa-apa guys. Dapat attack speed ya sekarang ya. Marksman sekarang bukan mengurangi armor tapi lebih ke attack speed. Jadi marksmannya sepertinya boleh-boleh juga nih ya, combo yang harus dipertimbangkan guys nantinya guys. Darah masih 100, Trevosin juga darahnya masih 100. Ntar lagi kita harusnya akan mendapatkan go-go card yang berikutnya. Ambil dulu Claude-nya ya. Tahan emosi guys. Item yang bagus apa? Ini mau dapat ini boleh. Natur nggak butuh. Ini kalau mau dapat weapon master boleh ya. Dapat 2 weapon master. Gua aja nggak tahu nih weapon master ini buat nambahin darah apa enggak nih guys. Taruh immortal juga boleh guys ya, barat ya. Ya item aja deh ya.
Karena weapon masternya gue juga belum baca, tapi setahu gue sih tetap lifesteal ya guys ya, walaupun sedikit guys. Ambil sini, ambil akai, lolinya jadi lumayan, gak ngabisin tempat ya. Lidahku sisa berapa lidahku? Oke, lidahnya kurang satu ya. Oke, gini dulu. Pakai item yang ini lebih bagus di Cloud nih sebentar ini guys. Ini yang gue seneng, Cloudonya sekarang mundur lagi. Itu menjadi pembeda guys ya. Cloud yang dulu sama Cloud sekarang bisa mundur lagi ke tempat semula tuh ganggu banget. Jadi dia istilahnya lagi di hit bisa kabur, lagi di hit bisa kabur gitu guys. Wah ini Cloud guys bakal jadi hero yang lumayan banget ya. Apalagi kalau kalian bisa campur sama si Mac Era itu loh. Oke, udah nggak ada yang slot 7 ya. Udah nggak ada yang slot 6 ya. Udah bisa naik kita sebenernya nih. Rest. Lidah. Mana nih si lidah guys? Nggak jadi-jadi guys. Laude gue ya udah mau jadi nih. Wah si lidah parah. Nah gitu dong. Si lidah akhirnya jadi. Ini kalau kalian mau kasih ke Claude dulu boleh. Ya Claude taruh sebelah sini. Sebelah sini. Ini kita taruh sebelah sini. Lidahnya ini kita taruh sebelah sini. Oke. Oh gitu ya. Harusnya begini aja cukup kuat guys. Claude turun. Red Green Hilda. Red Green ini jadi akainya jual dulu deh. Yang penting hero kita semuanya gendut-gendut ya. Ayo lidah. Makan, tabok. Darahnya berapa sih guys ini guys? Ya Dino gua darahnya cuma 8.000. Darahnya nggak banyak-banyak banget ya sebenarnya. Celetok, berapa damage-nya? 9.000. Lumayan sih. Kita akan mendapatkan go-go card kita yang terakhir. Ini kalau semua yang berhubungan sama nambah darah, nambah defense, nambah apapun itu boleh nih ya. Kalau itu guys, life steal. Oke. Commander level 1 dapat 3 gold. Increase commander level ya. Commander level itu kita naikinnya nanti setelah dari 7 gak sih guys harusnya guys. Life steal enggak butuh. Get dominance I1, blade armor 1, garden helmet tolong with 20. Gila juga. Kayaknya mau coba party opening nih guys. Lumayan ya. Kalau kita naikin slot terus baru pilih. Gua select gua. Oh ini ya. Jadi gua pilih deh. Oke, sabar. Kita naik slot dulu guys. Ini kita mau Hasclaw boleh, mau Rose Gold boleh, masukin sini. Nah, ini kan kita langsung naik dulu nih ya kan. Naik dulu nih guys. Kita pilih ini, langsung slot 8 enggak harusnya. Loh, mana? Increase commander level by 1. Oh iya benar ya, 8 ya sekarang ya. Tapi ininya nggak dihitung, berarti cuma nambah slot doang ternyata ya. Ternyata cuma nambah slot doang. Dibohongi gua guys. Nanti kita masih butuh Akai sama satu lagi siapa sih? Oh Bane, oke. Akai dan Bane ya kita cari ya. Ternyata kita dibohongi guys. Gua pikir naik beneran ya, ternyata cuma slotnya doang ya. Gua pikir tadi naik beneran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hero ya. Musuhnya nggak bakal bisa jebolin si Barat gua juga sih guys. Udah pakai winter ya kan. Ini damage-nya di Cloud sih harusnya. Kalau kalian mau masukin sedikit marksman ini juga masih nggak apa-apa. Damage ini agak geli-geli sih guys. Menurut kalian harus diapain guys biar damage-nya agak sakit? Ya, menurut kalian enaknya dicampur apa supaya damage-nya makin sakit? Cakep. Tapi kalau cuma 2 marksman itu kurang nampol sih sebenarnya sih. Oke, Hilda-nya bintang 3. Ini masukin Nia dulu boleh. Berapa penambahannya? Dapat attack speed dan maximum reduce physical defense of enemy. Oh, tetap ngurangin defense. Ya, 6 kali ngurangin 6. Jadi 36 defense ya plus 5 attack speed. Ya, yang lumayan bagusnya dapat attack speed lumayan juga kayaknya. Wih, Hilda kalau dijual 27 ya. Jadi sekarang hero-nya nih kalau jadi dijual kayaknya nggak rugi-rugi banget ya. Kalau dulu kan hard dijual nggak mungkin nih dijual 27 gitu guys. Jadi kalian kalau mau ngambil-ngambilin hero dulu ntar dijual itu juga nggak bakal rugi guys sepertinya ya. Untuk di Magic Chest Go-Go ini. Tatot. Berapa damage-nya? Laude 10.000. Tamparin bang. Meta barat sini guys ya. Blaze Bounty plus Dauntless. Kenapa sih gue bilangnya Blaze Bounty terus? Karena dulu itu Lost Pecados ya, tapi udah diganti lama jadi Blaze Bounty guys. Jadi udah terbiasa gitu. Jadi ternyata itu cuma nambah slot ya. Dua dapat slot dapat 3 gold. Oke, ya udahlah.
gak gitu bagus ya. Gue pikir ini bisa naik juga ininya nih, levelnya tuh naik juga ikutan semua gitu. Tapi ternyata tidak guys ya. Agak-agak sedikit kurang worth it kalau kayak gitu mah. Fredrin ada 2, kalian mau ganti 2 Claudio juga boleh biar damage-nya lebih terasa. Mau Dino-nya sendiri nih guys, biar dapat spotlight ya guys ya. Biar lidahnya benar-benar kelihatan gitu guys. Karina bintang 3. Tabok, tabok. Jilat, 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 jilat. Beuh, Dino Titan ya. Jilat, jilat. Dijilat kena bakar, dijilat mau makan tuh. Karinanya gebukin kagak ada rasa, guys. Damage-nya tetap di Claude. Barat ya nomor 2 lah, guys. Namanya juga hero murah, guys ya. Mau gimana lagi? 1%, cok. Pantesan agak-agak kurang sakti, guys ya. Coba dikasih 3% gitu, guys, dari max HP. Pastinya bakal lebih berasa kan. Ada Bani. Slot Bani. Kurangin Bani life steal. Wah, gua minta ini sih. Ya, kita punya Claude kelihatannya ngambil Starfall Blade enak juga, dan gua enggak mau sampai si tukang jilat-jilat kita, si Barat kita tuh bakal kena pengurangan bintang ya, guys. Sayang, guys. Capek-capek gua kumpulin ini boleh. Oke. Barat tetap di sebelah sini. Ini kalau kalian ya lihat ya, ini yang dari armor ini damage-nya nggak seberapa-seberapa banget ya guys. Kita ganti aja ya. Kita ganti sama item ini. Ini kalau kalian mau ganti ke sebelah sini juga boleh. Nah, supaya lebih sakit ya guys. Udah bener ya. Tadi beli sebelah siapa? Siapa sih satu lagi sih? Iya. Iya. Satu lagi sih ini ya. Oh si Fredrin, oke nanti tunggu bintang 3 dulu guys. Tabok, 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 jilat, 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 beuh, jilatan sakti bos. Bodoh amat, bodoh amat, beuh, lumayan tuh ya damage-nya ya kalau udah kita gituin ya. Dauntless, Claudenya dapat lagi. Ya, kalau Claudenya bintang 3 sih gua rasa damage-nya juga lumayan ya. Trevosin darahnya masih banyak banget. Ini kita kalau mau refresh sekali lagi boleh. Fredrinnya 3, oke. Kalau Fredrinnya 3, kalian mau kasih ke item ini boleh banget ya. Lumayan guys efek bakarnya guys. Kemarin tuh pas lagi tes di kantor Muntun ya, si Kelvin pakai Mia ini kuat juga loh guys ini ya, pakai si Mekera. Karena musuhnya dibikin gak bisa nge-skill guys. Jilatin semuanya rat. Ayo, cepat, cepuk. Dalam tesnya momentumnya susah banget ya. Padahal slotnya udah ada kita guys. Tabok, 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 tabok. Let's go Claude. Recetet, recetet. Claude-nya tuh sekali mukul berapa sih? 1, 2, 3 ya. Gak ada yang jadi kecil guys. Wih, kecil, 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 kecil. Starfall Blade-nya kurang aru ya di Claude. Dan gue kasih apa ya? Coba ntar gue cari item tambahan lain deh. Tuh kalian lihat ya, naikin slotnya 60 ya. 60 di sini Hero Legend cuma keluar 3%. Makanya gue sekarang tuh males main Hero Legend guys. Ya jujur-jujuran aja males gue main Hero Legend. Kalau dapat banyak syukur-syukur dah kita. Mana Akai gue guys? Kalau ada Akai kan lumayan. Kita item Claude lagi yuk. Si Albert boleh deh. Mas Claude boleh masuk Mia. Masuk Claude. Mia masukin sini. Sip. Mia nya kalau mau dibintang 3-in boleh gak bang? Boleh dong. Akai, 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 mana Akai? Sip, Akai nya keluar ya. Akainya keluar, Mia-nya keluar, Ruby-nya gak butuh-butuh banget, Claude bisa diganti. Nah, Dauntless-nya ada, ada 6, lumayan kalau kayak gini. Nah, gini dulu. Sepertinya masih beberapa ronde lagi nih guys ya kalau kayak gini. Lihat damage-nya bakal berapa, ini bannya bakal ngeluarin hiu ya. Ultimate keluarin hiu-hiuan, lumayan. Baratnya dipecahin sama Kadita, gak ada rasa guys Kaditanya guys. Ya, hiu-nya. Ya, hiunya ke situ. Agak-agak kurang dan ngaco ya. Kayo bakal pulang sepertinya. Darah tinggal 24. Kecret, deh guys ya, kecret. Ya, pokoknya Claude barat saja ya damage-nya di dua itu, guys. Claude sih dari dulu sampai sekarang emang core yang ulung ya bisa dibilang, guys ya. Selalu menang-menang aja sebagai Claude, guys. Dulu aja yang zaman-zaman turnamen gua menang gara-gara Claude, guys. Nah, ini Claude, 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 Claude. Wih, bane 2. Bane 2. Claude jadi, Mia jadi boleh. Claude, Mia, Claude, Mia, Claude, Mia, Claude, Mia. Mianya sisa banyak loh. Nah, siapa yang mau jadi nih? Mianya jadi beneran. Bane bintang 2. Harus kita lock dulu dong.
atau kalian mau ini jual aja lah. Kita masukin bannya, refresh lagi. Ya udah. Bannya 2 lumayan kan harusnya. Sip gitu dulu. Ini kalau kalian mau mainnya ke arah si bannya juga enggak apa-apa. Tuh lihat tuh ya armor putihnya ya. Ini intinya tuh main-main keras aja guys kalau pakai meta dino kayak gini. Cuman gua enggak tahu sih ini kalau misalkan kalian beneran pakai di game yang benar-benar sulit apakah damage-nya cukup atau enggak. Tapi damage-nya bakal kurang sih. Ya. Jadi mungkin gitu aja guys untuk sekarang ini. Trevosin di sini juga bakal terkecret, enggak ada yang bisa bunuh si barat dino-dino kita. Iya. Ini lumayan damage-nya spread damage ya. Kalian tahu lah ya Mia-nya damage-nya kayak gimana ya. Laude barat senyak ya damage-nya. Bannya malah kurang ke damage. Jadi mungkin gitu aja untuk perkenalan Magic Chess Go di kontes pertama kali ini. Kalian boleh komen di bawah guys kira-kira seberapa suka kalian dengan meta-meta atau sinergi yang baru, karena ini bakal pelan-pelan diupdate terus ya. Di sini juga kita selalu komunikasi nih ya sama dari pihak Muntunnya, dia nanya apa yang perlu dirubah, apa yang perlu ditambahin. Jadi ini juga melibatkan semua konten-konten kreator guys ya. Yang kalian tahu semua ada di grup ini lagi sih. Jadi mungkin gitu aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue pasti bakal jumpa lagi di konten-konten yang masih menarik berikutnya guys. Bye bye.